Berikut ini cara menyalakan dan mematikan AC pesawat. Sebenarnya AC pesawat sudah aktif, tapi dia ada angin di atasnya seperti ini. Jadi kalau kalian ingin menyalakan dan mematikan berikut ini. Jadi ketiga lubang itu bisa kita arahkan ke kiri dan kanan. Jadi kalau ada penumpang yang lain ingin mengarahkan ke kiri dan ke kanan berikut ini. Nah, di sini kalian putar saja untuk membukanya. Putar ke kiri ataupun ke kanan sampai ada lubang yang kelihatan di bagian itu. Kalau ada lubang, nah maka ada angin keluar, nah seperti ini. Kalau kalian ingin mengarahkan ke samping, kalian geser saja ke samping atau tolak ke kiri ke kanan. Jadi cukup mudah. Jadi membuka lubangnya itu pakai putar, baik kiri ataupun kanan. Jadi sangat mudah untuk kalian yang ingin mengatur posisi angin. Anginnya itu cukup dingin. Diibaratkan seperti AC.